Komisi Pemilihan Umum, KPU, Teluk Wondama telah merampungkan pendaftaran bakal calon kepala daerah, Bacakada, 2024, selama pendaftaran yang berlangsung 3 hari, 27 hingga 29 Agustus 2024. Terdapat dua bakal pasangan calon, Bapaslon, yang mendaftar. Dua Bapaslon itu yakni, Hendrik Mambor Andarias Kayukatui dan Elisa Auri Antonius Alex Marani. Kali ini, Tribun akan mengulas profil dari bakal calon bupati, Bacabub, dan bakal calon wakil bupati, Bacawabub, Teluk Wondama, Elisa Auri Antonius Alex Marani. Pasangan Elisa Auri Antonius Alex Marani atau yang disingkat AMAN, didukung oleh beberapa partai politik, Parpol, pada Pilkada Teluk Wondama 2024, di antaranya, Partai Golongan Karya, Golkar, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Persatuan Indonesia, Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Garda Republik Indonesia, Garuda. Berikut ini profil Bacabub Elisa Auri, A. Data pribadi. Nama lengkap, Elisa Auri II. Tempat, tanggal lahir, Jayapura, 24 November 1962. Usia, 57 tahun. Alamat tempat tinggal, Jalan Manalagi Polimak, nomor 35 Jayapura B. Riwayat pendidikan-pendidikan umum. SD-SD PK. Ransiki 1977. SMP-SMP Negeri Wasior 1981. SMA-SMA Negeri 415 Manokwari 1984. S1 STY Otto Geisler Jayapura 1999. S2 Universitas Hasanuddin Maksar 2003 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nama Diklat Penyelenggara Tahun Nadewem Diklat Provinsi Papua 1999 Diklat PIMTEKA, 3 Kemendagri 2003 Diklat PIMTEKA, 2 Kemendagri 2009. Riwayat Jabatan Kasubag Pelayanan Tamu Biro Umum Setda Provinsi Papua 2000. Kasubag Pelayanan Tamu Biro Umum Setda Provinsi Papua 2002. Kabag Protokoler dan Perjalanan Biro Umum Setda Provinsi Papua 2002, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua 2007-2009. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua 2009-2014. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua 2014-2015. Pejabat Bupati Kabupaten Asmat 2015 Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua 2016. PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua 2017. Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua 2017-2019. Ketua Tim Renaksi PPKT Pemprov Papua 2016-2018. Staf Ahli Gubernur Pemprov Papua 2019. Staf Khusus Gubernur Papua Pemprov Papua 2021 hingga 2024. Penganugerahan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Satya Lencana Karya Satya X Tahun. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun. Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun. Berikut profil Bacawabub Antonius Marani. Data pribadi. Nama lengkap, Antonius A. Marani, SIP, KP. Tempat, tanggal lahir, Manokwari, 9 Juli 1977. Usia, 46 tahun. Alamat tempat tinggal Kampung Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Riwayat pendidikan-pendidikan umum. SD-SD Inpres Wasior 1989. SMP-SMP YPK 1 Manokwari 1995. SMA Negeri 1 Manokwari 1998. S1 Universitas Cendrawasih 2013. Profesi Kepamemrajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, 2019 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Diklat Prajab Diklat Provinsi. Papua 2006. Diklat Kepamemrajaan Institut Pemerintah Dalam Negeri 2019. Diklat Kepamemrajaan BPSDM Provinsi Papua Barat 2022. Diklat PK BPSDM Provinsi Papua Barat 2023. Riwayat Jabatan 1. Kepala Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama 2012. PLT Kepala Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama 2014 hingga 2023. Kabid Promosi dan Informasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama 2023-2024.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.